Yo, what up? Let's go. Hore. Akhirnya kita bisa main Cucu Charles multiplayer. Halo, kok udah bunyi aja? Belum. Kok udah bunyi masih, aja, woy? Masih aman, masih aman. Nah, di sini kita kudu ini, apa namanya? Buset, ini kereta apa kereta? Sampai ada sayap begini, turretnya 4 biji. Pencet, apa namanya? Pencet tombol. Siapa yang mau pencet tombol? Gimana? Tombol ini? Iya, itu tombol itu, pencet. Oke. Okay. If you open the door, no more player can join. Oke. Okay. Sip. Ada one door. No more player will be join. Kampret. Iya lah. Enak aja. Oke, okay, ini game-nya sebenarnya simple sih. Kita cuma disuruh ngambil-ngambil scrap, upgrade. Nih, kan ada rumah nih. Oh iya. Ini kita suruh ngelut nih di sini nih. Cuman kereta jadi safe spot juga gak nih, PTW? Apa? Kereta tuh safe spotnya juga gak? Takutnya kena damage. Iya. Nah, gasoline buat apaan? Buat PTW? Gak tau deh. Oh iya, di sini kita objektifnya harus lolos dari pulau ini. Cuman gue masih belum tahu sih kita harus ngapain biar bisa lolos. Kita dulu nih, dianya di mana ini, tolong. Iya, dari tadi gue juga dengar suaranya. Iya, suaranya doang loh. Wow. Nah, itu suara kita. Ini bisa dibunyiin nih. Bangke. Gue tahu kalau yang dicuci Charles yang ahli bisa dibunyiin. Kaget loh, gua ada rumah. Gua kira yang ini loh. Itu, berhenti dulu kereta ya, woi. Eh, kocak. Parah gua ditinggal. Ah, tolong like. Ah, tolong like. Asli parah ditinggal. Oh, kalau misalnya apa? Kenapa? Misalnya apa? Kalau misalnya kita tinggalin tuh kereta mati juga gak ya? Apa kayak dicuci Charles. Misalnya kita lupa rem gitu. Kita jalan aja. Nggak tahu deh. Kayaknya dia cuma muter balik doang. Lagian di sini dia cuma ada satu jalur dong. Iya, takutnya jalan terus. Nah, akhirnya kita mesti jalan. Ya cepetan nih, ada suaranya dong. Hah? Serius? Ada suaranya. Ayo lu naik gak? Masalahnya gua kagak pakai headset ini. Gua pakai speaker. Sudah. Gua gak bisa denger. Dia datang, cepetan. Woy. Cepetan. Oh, tungguin, woy. Cepetan, ini. Udah. Siap, nimbak. Siap, nimbak. Wah. Wede dia monster ya. Itu dia monster itu. Astagfirullahaladzim. Tolong. Monsternya bawa rumah, anjir. Monsternya bawa rumah, tolong. Aduh, udah kabur. Oke, aman. Oh, mundur, ada rumah tuh. Rumah tuh, ada rumah. Nah, gue turun duluan. Yaudah, lo rumah itu, gue rumah ini. Sini banyak rumah ya. Pintunya mana lagi? Tolong. Cucu Charles ada di sini. Cucu Charles. Wah. Gua mati, tolong, gua mati. Aduh, gua digebukin. Tolong, Dok. Ah. Wah. Tidak. Respawn lagi gua. Respawn di kereta, woi. Cepetan, woi. Abar, woi. Oh no. Dia datang gak?
Kayaknya enggak deh. Tadi gue pas turun, dia datang tiba-tiba. Nih gue kesini nih, tiba-tiba dia datang. Oke. Okay. Ini banyak script nih. Kita bisa ambil. Buat upgrade. Ini gue bingung dah, kenapa tombol lari adanya di sebelah kiri dah. Btw di sini monsternya bukan cucu Charles ya, ini apa namanya guys, spider. Spider House. Spider House. Bukan cucu Charles nih, Spider House. Spider House. Ini guys buat apa ya guys kan ya? Spider House. Spider House. Spider-Man does whatever a spider can. Guys kan udah tahu lo. Belum. Gue juga bingung buat apaan. Betul gue enggak bisa ngambil gasket lagi. Penuh. Gue lu ada berapa yang gasket? Dua tadi udah ngambil dua. Noh. Udah dua. Iya. Berarti cuma dua sama gue baru satu tadi. Nah, scrap nih. Gue ada tiga scrap. Ada ini dok, ada danau. Danau penyihir gila. Lari dong, lari. Nani? No God! No God, please no, no! Gak gitu, woi. No, masuk ke monster. My God. Oh my God. Hampir meninggal gua. Gua mati coy. Sumpah gak. Dia datang langsung patah-patah loh game gua. Hold up, wait a minute. Something ain't right. Gua nge-freeze. Gua nge-freeze. Lah, lu nge-freeze? Apa nge-freeze? Oh no. Ando, lu kenapa? Entahlah. Ando nge-freeze, guys. Dia datang gua langsung. Dia datang gua langsung nge-freeze, anjay. Ayang kan. 5 menit kemudian. Nah. Kayaknya tadi ruangannya lu publik ya? Emang bisa diubah? Kan bisa diubah jadi private. Emang ya? Iya. Lu gak tau. Nih aja gua setting private. Lah kenapa? Kok ini kuning? Wah settingannya berubah lagi nih, parah nih. Yuk kita gasken. A few moments later. Game. El. Apa lu jangan bilang nge-freeze lagi. Uh-huh. Ya ampun nge-freeze mulu anjir. Terus settingannya udah diturunin. Udah. A two. Oke guys, selamat datang di Real Gandhi AL bersama gue Gandhi dan ditemani hari ini oleh Illusion Gaming. Yeah, jadi hari ini kita bakalan bermain game KW Cucu Charles ya kan. Namanya apa sih ini? Gue lupa. Namanya Spider House Multiplier. Hah? Ntar dulu kita lihat clue dulu. Biar tahu objektifnya. Lu aja deh. Gua biar kagak nge-lag. Oke. Bangke. Tonton iklan. A little longer than a few minutes later. Duh, tiba-tiba kok gua nge-lag. Kok gua nge-lag tiba-tiba? Lah. Ya, tolong. Ya. Lah. Tolong gua udah no freeze. Gua yang normal, lu yang no freeze. Ah tidak.
Lanjut. Oke guys, mungkin segitu dulu. What the fuck? Stay sleep. Oke guys, selamat datang di channel Real Gandia L, ditemani oleh Gaskenlah Cucu. 2 hours later. Ah. Oke guys, mungkin segitu dulu dari video kali ini. Apa woi, kok udahan? Itu freeze lagi, tolong. Tolong. Ini gak bener. Ini game apa, tolong nge-freeze terus woi. Day 4. Oke, halo guys, selamat menikmati. Let's go lah. Aduh, keburu nge-freeze lagi aja. Later in the void. Mana nih kereta jalan yang dut-dutan lagi? Udah kayak jaringan gua. Bangke, bang. Lagi ini kita dikit lagi nyampe objektifnya nih. Use the tunnel door. Use the tunnel door to escape. Tunnel door-nya di depan nih. Bentar. Wah, tulisan nongol nge-flame lagi gua. Hah, serius? Apa sih? Tolong. Ya ampun. Oke, sob guys, mungkin segitu dulu dari video gua kali ini, main game Spider Horror Simulator kalau enggak salah ya. Spider Horror Multiplayer, sorry. Kalau gua salah nyebut nama ya bodo amat lah. Kesatu gua udah besokannya ini editnya, dan yang kedua gua bodo amat sama game nge-freeze mulu anjing, bayangkan. Tolong. So yes, thank you so much for watching. Hope you enjoy and I'll see you in the next video. Goodbye.